Tapi kalau di bulan Ramadan ini yang ini paling sedikit, sedikit ya. Iya. Kalau harganya gimana Mas untuk ya, pagi ini? Kalau ada yang suka monggo, mau nego berapa, yang penting dapat. Untung sedikit-sedikit ya Mas ya. Yang enggak harus banyak. Mental bertanduk, ini juga cukup lumayan lebar teman-teman. Mentalnya cross limb motion tuh. Enggak kepalanya ya Mas ya. Lebih tinggi yang ini sedikit teman-teman. Ya. Usia kurang lebih 5 bulanan ada ini. Terus yang mana Mas? Kan harga segitu mau kalau ada yang suka mau nego berapa monggo. Tapi ini juga udah nyusut malahan ya Mas sudah ya. Sudah nyusut. Kepalanya juga ganteng teman-teman. Ini kemungkinan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gambling Kabupaten Sleman, pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Kita bergeser di area pedetan. Seperti biasa kita mampir di hasil belanja dari Mas Rohman dari Gerapa Kabupaten Magelang. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Dapat berapa pagi ini? Cuma 4 ekor. Boleh kok cuma 4 ekor? Enggak ada barangnya Mas. Enggak ada barangnya. Memang tadi saya muter-muter juga sepi Mas. Sekali, ya. Memang enggak banyak. Yang super-super pun cuma 2 ekor tadi disikat sama Mas Udin Jeng, Mas. Iya, Mas Udin dapat satu yang bagus. 4 ekor Mas. 4 ekor tuh. Ini rekor paling sedikit ini. Paling sedikit. Paling sedikit ya. Baru pertama kali. Dan ini paling sedikit ini. Secara keseluruhan ini paling sedikit. Paling sedikit. Paling sedikit ya. Yeah. Baru pertama kali belanja baru dapat 4 ekor ini ya. Kalau di bulan Ramadan ini. Ya, semuanya selama jenengan belanja. Enggak, yang dulu pernah bawa pulang hanya 3 ekor pernah. Oh, pernah. 3 ekor, 6 ekor, 5 ekor. Tapi kalau di bulan Ramadan ini yang ini paling sedikit. Sedikit ya. Iya. Kalau harganya gimana Mas untuk ya, pagi ini? Stabil Mas. Stabil Mas. Kalau untuk yang biasa-biasa bagus itu stabil, enggak ada kenaikan. Tapi kalau yang super ya tetap masih mahal ya Mas. Masih ya. Mahal. Kalau yang ini 4 ekor dari yang mana Mas? Ini tumben-tumbenan nih teman-teman cuma dapat 4 ekor. Wah, ada si metal cross. Harga berapa ini Mas? Saya tawarkan 11 Mas. 11 juta. Kalau ada yang suka monggo, mau nego berapa, yang penting dapat. Untung sedikit-sedikit ya Mas ya. Ya enggak harus banyak, enggak apa-apalah, yang penting memutarannya cepat. Yang penting iso nggo badan. Nah, intinya kan kuwi. Itu kacang-kacang. Karo pentol. 11 juta, kepalanya juga ganteng teman-teman. Bertanduk ya Mas? Nah, bertanduk. Kepalanya porem. Nah, nanti kalau sampai rumah udah dimandikan ya lumayan tambah bagus gitu. Ini juga apa namanya? Oh, udah nyusut ya Mas ya? Udah nyusut. Telinganya juga kecil teman-teman. Jos, kelaminnya juga bagus. Iya. 11 juta? 11 juta. Terus yang kedua Mas? Ini Mas. Ada simental ini. Simental. Simental bertanduk. Ini juga cukup lumayan lebar teman-teman. Mentalnya cross limb motion tuh. Enggak kepalanya ya Mas ya? Enggak tembus putih juga kepala. Kepalanya. Kalau tanduk, terasaan tembus kuning semua. Tembus ke metal. Tapi kepala ini ya Mas? Kepala metal. Metal ya Mas ya? Kalau bentuknya metal ya? Masuk ke metal. Tapi nggak ada putihnya ya? Harga berapa ini Mas? Harganya 13.350 Mas. 13.350? Iya. Usia kurang lebih? Ya 4 bulan setengah. 4 bulan setengah ya? Hampir 5 bulan ini juga mungkin sekitar 4 bulanan teman-teman. Ya 4 bulanan kalau ini udah susut. Ini juga, ini malah belum ya Mas ya? Belum nyusut ini ya? Yang ini belum. Belum ya? Yang ini sudah. Yang ketiga ya, harga berapa ini Mas? Harganya 13.250. Loh kok malah lebih mahal yang ini Mas? Ini belum susut. Oh belum susut, ini malah udah nyusut. Kalau ini banyak metalnya Mas. Kepala putih, kaki-kaki putih, tapi nggak tembus di ekor. Ekornya 13.250. 13.250. Udah nyusut ini teman. Lebih tinggi yang ini sedikit teman-teman. Ya. Usia kurang lebih 5 bulanan ada ini. Terus yang mana Mas? Ini terakhir. Rada pedes regane Mas. Harga berapa ini Mas? 15.200. 15.200. Ya. Saya tawarkan harga segitu mau kalau ada yang suka mau nego berapa monggo. Tapi ini juga udah nyusut malahan ya Mas ya. Sudah nyusut. Kepalanya juga ganteng teman-teman. Bertanduk hitam. Hitam, ya. Terasa juga hitam ya Mas? Iya. Kuning yang depan kuning. Put, yang depan belakang, kuning yang belakang hitam. Sebelah aja. Ini berarti metal cross ini Mas? Ya, maksudnya agak cross. Ini mandiri Juan Mas. Udah nyusut teman-teman. Iya nyusut. Kali tingginya mungkin berapa ini Mas? Tingginya ya 100 up Mas. 100 up ya. 100 up. Umur kurang lebih 6 bulan ada Mas. Ya 6 bulanan ini. Cuma dapat 4 ekor. 4 ekor.
Mau nambah lagi udah nggak ada mas. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, di rumah masih ada berapa mas? 6 ekor mas. 6 ekor? 6 ekor. Kemarin pasar Muntilan ayam. Ayam. Pasar Mbah Rowo ya waktu lah beberapa ekor. Berarti besok kemungkinan bawa 10 ya mas ya? Bawa di Ambarawa 10, ya? Iya, 6 sama ini 4. Boleh minta kontaknya mas? Kontaknya WA 085-713-590-987. Untuk alamat kandangnya? Alamat kandang ada di Dusun Grogol, Kiri Wetan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Magelang. Untuk pemasaran di mana aja mas? Pemasaran ada di Pasar Ambarawa, Kabupaten Semarang, di hari Jawa Pon. Dan di hari Jawa Waginya kami libur. Terus lanjut ke Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, di hari Jawa Kliwon. Leginya di Pasar Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Oke, mudah-mudahan nanti habis ya mas? Mudah-mudahan mas, doanya. Di semoga Pasar Pon habis. Aja. Oh, laku di rumah aja? Iya. Ben padune ben prei. Di sini ini tak tunggu nyampe siang gini nggak ada yang... Nggak, belum ada tani yang ada mendekat ya mas ya? Yang atau, belum ada. Atau belum ada yang apa, Mbak Teni gitu ya? Iya. Ini biasanya kalau pedetan sedikit banyak itu diisi bakul ya 200, 150, bahkan 250 kadang tak lepas di sini. Tapi ini yang nggak ada mas, petani nggak ada, bakul pun juga nggak ada. Yo, baru sepi mas mungkin ya, besok di Ambar Rowo rame besok. Ya amin mas. Oke, matur suwun mas Roman. Sama-sama mas. Mudah-mudahan besok laris manis. Amin, amin, amin. Oke, seperti itu teman-teman, ini juga sudah mau di, waduh, juga sudah mau dimuat sama Mas Rohman pulang ke Grabak. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam. Ikutin terus. Kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada sapi lucu imut terkecil di pasaran pagi ini teman-teman. Ini harga termurah, harga 3 juta. Jenis kelamin betina ini. Aku tahu kemungkinan dipisahkan dengan induknya nih teman-teman. Tadi dibawa ke pasar kemungkinan sama induknya. Terus induknya sudah laku, tinggal anaknya, kasihan. Harusnya masih nyusu ya teman-teman. Ini masih jalan lurus tengah. Dan yang sudah ditawar 2,5 juta teman-teman. Sapi terkecil, terlucu. Di pasaran pagi ini. Suaranya juga nyaring pol-polan. Kasihan, sapi terkecil di dunia. Ini bagian apa namanya?
di bagian moncong tuh juga lebih panjang yang bawah ya teman-teman. Terus giginya kok malah sudah giginya udah gede-gede ya yang bawah ini. Ini kok untune wis gede-gede ya, Mas? Untune sing ngisor wis gede-gede ya. Spoil. Oke, lanjut teman-teman.